saran dari gue untuk mantan bini gue, mami jangan ladenin. Mami itu penyanyi besar. Ya enggak? Slow aja. Orang nggak suka terus kalau kita lagi bermain sosmed nggak suka, blokir aja, beres. Tapi buat, jangan diladenin saya. Buat pembelajaran bang katanya. Gak bisa, sampai dunia ini kiamat baru kelar. Ya enggak? Mau membungkam para pemenang itu susah. Meredam mungkin, membungkam tidak bisa. Ya enggak? Apakah dengan dia memenjarakan si Fulan akan berhenti pembenci? Enggak juga. Akan muncul ya? Nah, akan muncul terus. Ya karena itu memang selagi dunia ini masih ada, selagi dunia ini masih banyak kehidupan, ya memang Allah ciptakan itu, masing-masing semua punya musuh. Sekelas Rasulullah aja punya musuh. Ya enggak? Tapi gimana caranya kita membalas kejahatan itu? Jangan kita jahatin lagi. Ya enggak? Dengan tindakan kita yang baik, kita redam dengan kebaikan-kebaikan, insya Allah seperti itu. Kalau gue menghadapi netizen, musuh gue gak ada tuh, gue penjara-penjarain. Gak ada tuh, gue mau cuek aja. Diemin. Gak suka ya gue blokir aja. Kan gue sekarang lagi main sosmed. Ya gak? Gue blok juga kelar, mati. Muncul lagi, blok lagi. Malah gue yang dilaporin. Terus gue sempat punya gue ke banned gara-gara gue ngeladenin ya. Padahal gue gak ngeladenin yang kasar loh. Ya, silakan, masya Allah. Jadi ya begitulah. Pokoknya guys, terhadap musuh kita yang orang-orang yang nggak suka sama kita, mereka kasar, jangan kita kasarin. Kalau bisa kita kasih kebaikan-kebaikan, biar mereka apa, terbuka seperti itu. Kalau yang aku lihat ya, yang kemarin Dewi itu laporin, dia tuh bukan haters. Dia itu melaporkan apa ya? Melaporkan. Ya itu penggemarnya dari Basta. Belum tentu juga penggemar sih, gitu loh. Jadi ya mereka sekarang ini sebab akibat sih sebenarnya, gitu loh. Jadi akhirnya semua pada ikut campur, semua pada balas membalasnya kapan habisnya. Udah satu-satunya cara, mami diem aja. Mami diem, apalagi kan sekarang dia ngeluarin single baru. Mami fokus aja untuk single baru. Kalau bisa mami silaturahmi ke rumahnya Lesti. Kelar itu. Mami sebagai senior ya, jangan bilang orang tua didik. Karena mereka punya track record ya. Enggak, aku sebagai senior, aku mau silaturahmi, itu pasti kelar. Kelar dan juga apa? Fans mereka makin bersatu.